Okey baik, sekarang ni saya nak tinjau pula untuk booth Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan kita nak tahulah apa yang dikongsikan kan. Dan kita nak dapatkan Puan Nurdina binti Harun yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara. Kita nak tahu apa itu PSSS. Jadi, Assalamualaikum Puan Nurdina. Apa khabar? Baik, baik. Ya, saya sebenarnya ada dapatkan pamphlet ni. Jadi dekat sini PSSS, Pusat Sokongan Sosial Setempat. Ada lagi yang tak faham sebenarnya? Apa sebenarnya dan apa fungsinya? Boleh Puan terangkan? Okey, Pusat Sokongan Sosial Setempat ni sebenarnya projek baru dan inisiatif baru di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana bila sebelum ni kita mengalami pandemik COVID-19, daripada program Turun Padang Frontliner kan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ni, kita dapati bila kita hantar bakul-bakul ke rumah-rumah yang terkesan dengan COVID-19, ramai juga yang kita dapati sebenarnya mengalami kemurungan, ada juga yang agak berada dalam keadaan sedih, tapi mereka susah nak berjumpa dengan orang kan, sebab dalam keadaan PKP tak boleh keluar rumah semua. Jadi tercetuslah inisiatif baru di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang mana projek ini kita kenali sebagai Pusat Sokongan Sosial Setempat yang ditadbir urus oleh Yayasan Kebajikan Negara Malaysia, yang mana kita turun ke kawasan komuniti menawarkan khidmat kaunseling secara berterusan kepada masyarakat. Dan melalui PSS ni juga sebenarnya kita menyediakan bilik kaunseling yang bergerak secara mobile. Kita ada, kita boleh masuklah ke kawasan komuniti, dan macam sekarang ni di ekspresi keluarga, Jelajah Keluarga Malaysia ni, kita menawarkan juga khidmat kaunseling di booth dan juga secara mobile ada dekat luar. Jadi siapa-siapa yang memerlukan kaunselor untuk meluahkan apa yang mereka rasa, boleh terus berjumpa dengan kaunselor tanpa ada nak kena pergi buat appointment kan. Kadang-kadang nak tahu kat mana nak jumpa kaunselor. Jadi program Pusat Sokongan Sosial Setempat ni adalah program kerjasama Yayasan Kebajikan Negara dengan Lembaga Kaunselor Malaysia juga. Kalau di Terengganu ni, kita melalui Lembaga Kaunselor Malaysia, kita memohon daripada kaunselor-kaunselor berdaftar yang berada di Terengganu, walaupun mereka adalah guru, ada juga yang bekerja di Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, pesyarah-pesyarah yang berada di UNIZA, UMT, secara sukarela juga mereka ingin membantu. Jadi di sinilah, di projek Pusat Sokongan Sosial Setempat inilah mereka boleh bersama-sama membantu komuniti. Jadi itulah antara yang dikongsikan, dan untuk pengetahuan anda apa sebenarnya Pusat Sokongan Sosial Setempat. Okey. Jadi macam-macam lagi saya nak kongsikan di sini untuk Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia.